tetap semangat walaupun sedang berpuasa. Kita akan lanjut melihat bahan bonsai dari serut yang telah kita cek di video yang kemarin. Sekarang kita akan coba lihat apakah serut itu bagus atau tidak. Coba dongkel. Oke, sahabatku semua dimanapun Anda berada, pertama yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetap semangat, lancar bonsai. Kita lanjut. Kita sudah sampai di lokasi. Kita melihat ini ada serut juga. Namun posisi serut yang kita yang menjadi target kita kali ini adalah di sana. Oke, kita akan langsung ke sana. Oke sahabat, seperti yang saya katakan kemarin, serut yang membuat saya penasaran itu adalah ini. Ini mungkin sekarang kita akan coba cek. Dan juga sebenarnya ini juga membuat penasaran ini, tapi rimbun sekali. Dan juga yang di sebelah itu, kita coba dekati. Oke, ini kita akan coba cek serut ini seperti apa dan bagaimana keseruan kami. Ikuti terus sahabatku semua, jangan lupa dukungannya untuk membuat kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan terima kasih banyak sebelumnya. Sahabat, seperti yang saya katakan di video kemarin, di sini memang serut itu banyak sekali, luar biasa. Hanya saja kita ibaratnya berteka-teki dengan serut ini. Penampakannya seperti ini sudah sering sekali dibabat oleh petani. Jadi kondisi mereka ini tidak akan pernah naik. Untuk tahun ini dia naik seperti ini, tahun depan akan babat kembali. Makanya kalau mau lihat serut ini bagus atau tidak, kita harus gali terlebih dahulu. Oke, sahabatku semua, semangat, kita akan mencoba mengeksekusi bahan dari serut ini. Semoga saja bagus. Kalau bagus kita bawa pulang, kalau tidak bagus kita tinggalkan, cari yang lain. Oke, ikuti terus perjalanan kami, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terus semangat. Thank you.
jaina, uripi are.